Assalamualaikum, selamat pagi. Kita sekarang berada di laluan KKIC yang terkenal di kalangan bikers. KKIC stand for Kuala Kelawang International Circuit. Circuit antarabangsa Kuala Kelawang. Ini first time kita lalu jalan ni. Bukan juga first time lah, dulu ada lah. Tapi tak ingat, dulu zaman dahulu kala tak ingat lah, tak ingat semua jalan ni. Tapi sejak beberapa tahun, Kuala Kelawang ni jadi apa, laluan bikers, layan Kona. Jadi satu Malaysia bikers datang sini nak test KKIC ni. Jadi hari ni kita tengok landslide. Okay. Semalam banjir besar di Hulu Langat. KKIC ni pun nampak gayanya memang terlibat sama. Banyak kawasan banjir, kena banjir lumpur, kayu, batu di Hulu Langat. Kawasan Hulu Langat termasuklah kawasan Pansung, Dusun Tua, sampai ke Batu Sembilan tak pasti lah. Okay, ini dia punya laluan lah. Memang jalan menuju ke Kuala Kelawang lah. Jalan yang kiri kanan hutan. Tengok sampai sini. Okay, ini pun ada landslide, ada tanah runtuh tapi boleh lalu. Cuma buat masa ni, laluan ni memang tak sesuai sangat lah untuk bikers. Kalau setakat nak ronda-ronda jalan-jalan okey, tapi kalau nak layan corner memang tak ngam langsung lah. Cyclist okey. Cuma kalau pakai road bike tu, dia punya condition jalannya pun tak berapa nak okey sangat, sebab dia penuh dengan kayu, batu, benda-benda tajam. Tayar halus memang tak sesuai lah. Ni semalam punya hal ni, pokok-pokok tengok tanah semua tengah jalan. Tapi pihak berwajib dah buat tindakan pantas lah. Dah ada laluan. Walaupun laluan asalnya ditutup, sekarang dia dah buka. Dah potong pokok, tanah pun dah ditolak ke tepi. Tapi memang banjir kali ni, banjir yang agak teruk lah. Kalau ikut orang-orang lama yang last dulu, tak ingat lah, tahun 71 ke tahun berapa entah. Ini dam eh. Bukan, oh nampak pemandangan dari atas. Nampak gaya corner dia banyak, banyak tight corner. Cuma tight corner dia, jalan dia cantik. Tu perbezaan dia dengan circuit di ni, di mana? Di Lat Datu. Dia punya corner ada tight corner, corner pendek juga. Cuma tu lah, ini kelebihan dia, jalan dia cantik. Tak adalah nak berlubang ke. Kalau yang asal lah, kalau yang sekarang memang teruk lah sebab lepas banjir kan. Ini semua tengok, ni pun tu tanah runtuh, dah dibersihkan. Ambil masa lah, mungkin sebulan selepas ni mungkin jalan ni cantik dah. Cuma saya tak sempat nak test lah Kelawang ni punya apa, road ni. Sebab dah jadi gini, jadi hari ni saya ronda je lah kereta tengok apa boleh buat. Tak ada rezeki nak layan Kelawang ni. Habis tanah tutup habis ni, dengan batu-batu besar semua dah dibersihkan, boleh lalu lah. Untuk ride, untuk layan corner memang sangat-sangat tak sesuai. Pada rider yang nak datang, tak payah datang lah. Memang tak ngam langsung lah. Ini dah naik atas, tengok penuh dengan tanah runtuh. Dia punya tanah bukit ni bawa lumpur semua ni. Ni sepatutnya semalam tak boleh lalu ni. Hari ni 20 hari bulan. Hari ni 20 hari bulan. Kejadian ni jadi pada 19 semalam. Bermula daripada rentetan daripada hujan yang berterusan lah. 17, 18, 19.
hujan lebat selebat-lebatnya tanpa henti selama 2 hari dan masuk hari yang ketiga. Masuk hari ketiga, semalam tu lah, 19 bulan. Kejadian tu berlaku pada 18 bulan. Semalam 19? Malam, 18 bulan malam. Oh, ni jalan tutup. Sampai sini je boleh? Sampai sini saja boleh. Dah ditutup. Maknanya jalan jalan selepas ni ada apa? Oh, tak ada apa eh. Oh, tutup ah, tutup. Sampai sini je. Sampai ke atas memang tak tahu apa jadilah. Mungkin ada Godzilla mengamuk depan tu. Ada traktor. Oh, traktor. Dia sorong tak tu, sorong tanah semua pokok. Okey, okey, okey. Sampai sini je jalan Kelawang ni sebab yang depan tu masih lagi tanah runtuh tu tutup jalan. Abang bomba, abang polis semua rela semua sedang bertungkul lumuh. Ada dia orang punya kemah tu. Jadi di sini je lah. Saya nak reverse balik. Tercapai jugalah hajat nak pergi Kelawang. Inilah dia Kelawang. KKIC. InsyaAllah ada rezeki, mungkin 2-3 tahun nanti ada rezeki kita jumpa balik lah. Dan haraplah kita boleh layan corner ni dengan kita punya big bike. InsyaAllah, amin. Okay, ni jalan pusing balik lah. Kita menuju ke checkpoint kita tadi yang mula tadi. Inilah keadaan tanah runtuh dia, memang teruk lah. Jadi kejadian tu berlaku pada 18 bulan. Hujan lebat tu bermula daripada 16, 17 right? 16, 17 hujan yang sangat lebat berterusan tanpa henti. Dia lebat banyak, kemudian dia ada kendur sikit. Kendur pun bukan renyai-renyai, tetap lebat tapi cuma lebih ringan daripada yang lebat betul tu lah. Tu kejadian dia selama 2 hari dekat 3 hari tanpa henti, siang malam. Jadi 18 bulan tu kemuncak dia dalam kejadian apa, hujan yang masih lebat tu. Banjir. Air mula naik bermula daripada jam 7-8 malam gitu. Malam yang hari yang ke-18 bulan tu. Air mula naik sikit-sikit-sikit sampailah ke paras pinggang. Saya pun terlibat sama. Rezeki balik bercuti dapat main banjir, alhamdulillah. Dapat merasa banjir, bukan semua tempat boleh rasa banjir kan. Kalau pantai timur tu, tengok tu air dari atas. Oh lemak, gila lah batu, besar-besar gila tu. Batu turun tu. Siapa rumah bawah ni kalau memang kena batu ni, memang benjol kepala tu. Kalau batu kecil, kalau besar bapak begini, bapak benjol lah. Tengok tanah depan tu pun, tengok. Ni risiko lah. Risiko kalau penempatan berhampiran dengan bukit. Biasalah. Kita punya bukit pun tak banyak hutan dah. Tak ada dah akar-akar pokok nak menahan kan. Jadi sayangilah hutan anda. Jadi 18 pagi tu, dia bermula jam 7-8 malam. Oh, slow bang. Okey bang, sorry bang. Bang kerja apa? Pencuri bang? Okey. 18 tu kemuncak. Lepas isyak sehingga esoknya masih lagi hujan, masih lagi lebat. Banyak jalan tak boleh tembus. Masa tu saya dengan family memang dah keluar lah, mengedah air separas peha dan pinggang lah. Orang pendek dah ada lah, orang tinggi pinggang lah. Duduk dalam kereta ingat nak pergi ke tempat yang selamat, tapi tak boleh nak pergi ke mana sebab jalan tak boleh lepas air dia, apa, aliran air tengah jalan sangat deras sampai kereta besar pun tak boleh lalu. Bayangkan 4 wheel Hilux pun tak berani nak lalu, kalau saya pakai Ferrari lagilah tak boleh lalu kan. Jadi saya park lah, tunggu sehingga jam 3 pagi lebih kurang gitu. Air mula slow sikit, dia tak juga habis banjir tu, tetap ada hujan tetap walaupun dia makin reda. Cuma air ada slow sikit, kereta boleh lalu. Lebih kurang 3 pagi lah, 3 lebih lah
barulah boleh pergi ke tempat ke rumah kakak saya yang rumah dia atas bukit, tinggi, tak terkesan dengan banjir. Rupanya dia orang tidur nyenyak. Dia orang tak sedar pun kejadian banjir tu sebab dia orang tak kena banjir. Dia pun terkejut, ah, banjir, mana banjir? Banjir apa? Banjir. Macam tu lah lebih kurang. Boleh? Satu lagi faktor masa banjir tu, electricity pun habis, tak ada, angkang, blackout. Kemudian internet pun langsung tak ada. Jadi tak ada ni lah, tak ada perkembangan semasa lah. Tak ada lah orang hantar berita tengah banjir Sungai Lui. Kejadian tu di Sungai Lui, saya di Sungai Lui. Kampung saya Sungai Lui. Sungai Lui dekat je dengan Kelawang ni. Itulah. Okay, ni dia landslide. Dah dibersihkan. Cuma ada beberapa bahagian di hadapan tu lah yang belum dibersihkan dan tak boleh lalu. Jadi hati-hati kepada pemandu, riders, bikers, cyclists. Cyclists boleh lah sikit-sikit. Oi, bukit ni bapak tinggi juga ni. Kalau cyclists nak ni cycle dari bawah, boleh tahan. Memang fit. Oh, bagus. Layan sambil layan nature, naik bukit. Ui, tinggi ni bukit. Tapi memang syok lah. Elevation dia boleh tahan juga. Tak tahu berapa meter ni, tapi boleh tahan lah. Kalau tak ada banjir, tak ada tanah runtuh, tak ada halangan macam ni, memang awesome lah jalan ni. Memang syok lah. Penat-penat, berpeluh, berkeringat, tapi tepi-tepi oksigen membekalkan dengan freshnya. Syok. Kalau naik motor lagi lah best. Dia punya corner ni, itulah saya komen corner dia. Walaupun tight corner, tapi jalan cantik. Oh, cantik. Tengok corner apa? Jalan cantik, tak ada lubang, tak ada berombak. Jadi kalau King Macau, saya ada geng. Tengok basikal. Oh, awesome lah brother. Oh, ciao Papa Roger. Sampailah ke sini. Ini simpang. Kalau terus ke Semenyih, boleh ke KL. Ke kanan ni ke Kampung Sungai Li, Ulu Langat. Kampung saya sebelah kanan ni lah. Kalau ke kanan ni, simpang ke Hulu Langat. Kampung saya Sungai Lui sebelah kanan. Rumah saya berada daripada simpang ni lebih kurang 5 km daripada simpang ni, rumah saya. Jadi ni saya, kawasan saya lah ni. Ni saya kira alung kawasan lah. Jadi siapa-siapa nak datang ride sini, roger saya lah. Siapa tak roger, saya orang asli dalam tu. Saya punya orang semua tu. Jangan main-main. Saya roger je diorang, memang korang tak lepas lah. Ni ke Sungai Lui, Hulu Langat, Sungai Lui. Boleh tembus pergi KL. Ini laluan ke Semenyih yang sebelah kiri ni. Kanan ke KL. Jalan ke kiri ni ke Semenyih, tapi dia tembus-tembus juga. Okey, ke kiri ni dia boleh, dia boleh ke KL juga. Dia ada tembus jalan Tekali juga. Boleh ke Hulu Langat, Batu 14 juga. Tapi laluan utamanya dikenali sebagai jalan ke kiri ni, jalan ke Semenyih lah. Okey, sampai itu saja. Kepada yang menonton video saya, terima kasih sebab menonton video saya. Dan kepada semua yang belum subscribe tu, subscribe lah. Sebab saya ni ada info-info semasa. Jadi tekan loceng tu untuk dapat notification sekiranya saya ada video baru. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Subhanalladzi sakhara lana هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.